niaga, berdagang. Lalu dia kata, laulal fukara mattajartu. Kalau tidak kerana orang miskin, aku tak nak niaga. Sebab aku nak jaga orang miskin. Sebab orang miskin ini dikasihi oleh Allah. Supaya mereka tidak, kita katakan, tapi bila orang berada keadaan miskin, dia lebih terdedah untuk menyalahkan takdir Allah. Dia lebih terdedah untuk wasangka buruk pada Allah. Dia lebih terdedah buruk sangka pada Allah. Maka bila mana orang kaya yang beriman menutup ruang itu sehingga dia nampak Allah, walau kita miskin Allah Ta'ala bantu kita dengan ada orang macam ni. Walau kita miskin Allah Ta'ala makbul doa kita, ada orang simpati tolong kita. Tuan-tuan tengok bila orang kaya bantu orang miskin, si miskin tu tak ada tangan yang Allah syukur pada mula Allah. Kita menghubungkan dia dengan Allah. Sewaktu dia hampir kecewa. Dia hampir kecewa dengan hidup. Bayangkan, dia nak makan bulan ni tak cukup. Dia nak masukkan anak dia kat sekolah tak boleh. Dia nak rawat suami dia pun tak cukup duit. Demikian isterinya. Dia nak baiki rumah pun tak ada duit. Tiba-tiba seorang membantu. Lihat bagaimana hubungan dia dengan Allah jadi hebat. Cara dia syukur jauh lebih hebat daripada kita syukur. Atau orang miskin ni, bila dia mendapat sedikit nikmat, syukur dia lebih tinggi pada orang kaya. Kan itu orang-orang miskin ni perlu dicintai, disayangi, supaya mereka tidak melihat Allah menzalimi mereka. Allah tak zalim. Tentu Allah dah beritahu kita, Allah jadikan hidup di dunia ni ujian. Ada orang yang Allah uji dia miskin, ada orang yang Allah uji dia kaya, ada orang yang Allah uji dia sehat, ada orang yang Allah uji dia sakit, ada orang yang Allah Ta'ala uji dia jadi lelaki, ada orang yang Allah uji dia jadi perempuan, ada orang yang Allah Ta'ala uji dia jadi tua, ada orang yang Allah Ta'ala uji dia jadi muda. Semua ujian itu akan berakhir sama ada syurga atau neraka, sama belaka. Walau di dunia berbeza, kesudahan akhirat sama. Orang kaya, orang miskin, semua masuk syurga yang sama. Dan orang yang derhaka pada Allah pun masuk neraka yang sama. Tetapi untuk menerima perbezaan itu sebagai ujian, bila setengah manusia tak faham jadi berat. Kadang-kadang perempuan mengeluh, kenapa aku jadi perempuan. Bila lihat ujiannya, kan sifat keperempuanan. Kadang-kadang orang mengeluh sebab aku dia tua. Ya Allah, kenapa aku tua, tak mati aku cepat-cepat. Penat jadi orang tua. Kadang-kadang ada orang mengeluh sebab apa dia ni jadi sesuatu sehingga dia lupa tentang sunnatullah. Ya Allah, dah sebut dari awal. Maka bila Allah ciptakan kita, Allah dah catat rezeki kita banyak mana, pangkat kita berunda. Yang Allah Ta'ala suruh kita bukan melihat perbezaan itu. Allah bukan suruh kita lihat beza orang kaya, orang miskin, lelaki, perempuan. Bukan. Allah suruh kita lihat bagaimana kita nak melalui ujian itu dengan mendapat rahmat Allah. Tapi yang tu tuan-tuan kita tak sampai. Kita tetap melihat perbezaan miskin kaya. Oh, kenapa dia kaya, saya miskin? Kenapa dia cerdik, saya bengak? Kenapa dia ada kelebihan, saya tak ada kelebihan? Kadang-kadang kita tengok orang ni ada kelebihan, lahir dia terus cerdik. Kita lahir tak cerdik. Mengaji lama pun tak bijak. Dia orang Masya Allah otak macam komputer. Boleh ingat benda tu, bengak dan kita semua nyanyuk. Anak kunci rumah pun tak ingat. Lalu kita tertanya-tanya tentang kelebihan dia. Tuan-tuan, orang yang lebih di dunia bukan lebih akhirat. Kalau di sini dia terlebih kuat katakan. Kita nak angkat besi separuh berat badan kita pun tak boleh. Berat 80 nak angkat 40 tak boleh. Dia boleh angkat seganda berat badan 160 kg. Ada orang ngomong bagi kuat, gagah. Dia boleh buat benda tu yang kita tak boleh buat. Ada orang Tuhan bagi dia cerdik luar biasa. Tapi tuan-tuan kena ingat, kelebihan di dunia ini bukan jaminan untuk dapat kelebihan akhirat. Kan baik kelebihan atau kekurangan, nilai ujian Allah sama. Tuan-tuan yang belajar dengan orang yang mengajar, nilai ujian sama. Saya diuji dengan sebab saya mengajar. Tuan-tuan diuji dengan sebab belajar. Kita punya satu benda yang sama, sama-sama diuji. Orang macam saya diuji untuk istiqamah mengajar dan amanah dalam menyampaikan ilmu. Orang yang macam tuan-tuan diuji dengan istiqamah datang belajar dan amanah dalam juga menyampaikan ilmu.
kepada orang terdekat dengan kita. Kita sama-sama diuji. Tuan-tuan tak ada kata saya yang ke depan masuk syurga, ataupun saya kata tuan-tuan akan ke depan masuk syurga. Tak, kita sama berada dalam ujian. Dan kita tengok siapa lepas. Mungkin tuan-tuan lepas, mungkin saya lepas, mungkin kita sama-sama lepas. Maka yang kita perlu tahu, kita diuji. Sebab itu dalam hal dunia, jangan melihat kelebihan orang lain, sehingga mendatangkan rasa kufur kita. Syukur bila Allah Ta'ala bagi kita sekian-sekian. Allah Ta'ala bagi saya anak tak ramai, misalnya 2 orang. Kawan saya, sepupu saya, anak dia 12 orang. Allah Ta'ala uji saya harta tak banyak, dia banyak. Kalau tuan-tuan lihat perbezaan itu, tuan-tuan akan kufur pada Allah. Tapi lihatlah dia ujian. Sebab itu bila mana kita sebut tentang cinta orang miskin, supaya orang miskin ni tuan-tuan sekalian tak rasa dia malang sebab miskin, tapi sebenarnya dia sedang diuji. Dan bila mana kita pula uji dengan kaya dan rasa benda tu bertuah, maka kita perlu ada rasa kasih untuk miskin. Kita minta biar hidup miskin, mati miskin. Dengan maksud tuan-tuan sekalian, kita terima apa pun yang Allah takdirkan pada kita. Kita tak tahu, kalau Allah sudah beri kita kaya, Allah takdir kita miskin, saya syukur. Sebab kita bila cinta miskin tadi, kalau kita terpaksa turun ke bawah, kita akan syukur. Tapi kalau orang saya bencilah miskin, saya takutlah miskin, tiba-tiba tuan-tuan kalau Allah uji dia dari kaya jadi miskin, orang ni akan menjadi kufur pada qada. Kufur. Dia tak ada terima hakikat. Dia malu, tak tahu letak muka kat mana, akan bunuh diri. Sebab apa bunuh diri? Sebab bisnes lingkup. Kalau dia mesti bertukar posisi dari orang kaya menjadi orang miskin, itu sesuatu yang dia tak boleh terima. Sebab itu Nabi ajar kita cinta orang miskin. Andai kata hidup kamu nanti berpusing seperti roda dan akhirnya kamu berada di bawah menjadi orang miskin, maka ada redha. Sama juga kita cinta untuk berada dalam posisi ujian sakit.